Welcome to EJ Gaming. Nih buat teman-teman, di video ini saya akan coba memberi guide gimana cara menggunakan Hero Karina yang bisa sampai Legend, bahkan Glorious Legend kalau sudah bisa menguasai permainannya ya. Yang pertama kita coba lihat preparation-nya terlebih dahulu. Saya buat ID baru, jadi bisa digunakan untuk build awal permainan sekalipun untuk low tier. Idealnya kalau Karina itu bisa pakai Magic Emblem kalau di awal. Kalau sudah level 12 atau ke atas bisa menggunakan Magic Assassin Set. Tapi di sini karena ID baru masih belum sampai level 12. Untuk ability-nya idealnya menggunakan Retribution. Nanti waktu kita bermain bisa dilihat kenapa harus Retribution. Dan untuk jirnya sendiri bisa dilihat. Untuk Karina, nah pakai yang atas ya. Ini bisa digunakan untuk sampai dengan level Grandmaster dengan mudah, bahkan tanpa kekalahan sekalipun. Ini build untuk tier awal karena tidak ada defensif sama sekali. Selain itu buildnya ini juga tidak tetap, jadi ketika di dalam game kita bisa merubah buildnya sesuai dengan musuh kita. Nah nanti ketika saya coba bermain, saya akan tunjukkan apa barang-barang yang perlu dibeli yang tidak harus sesuai dengan build kita di awal ini. Nah untuk hero-nya sendiri Karina ada 4 skill yang satu pasif. Yang pasif ini mukul musuh kali 3 akan mengeluarkan damage sebesar 8% HP musuh. Yang pertama akan menyebabkan Karina menjadi tidak bisa dipukul dengan basic attack atau pukulan biasa, larinya tambah cepat, dan pukulannya magic attack. Nah ketika musuhnya dibunuh atau maupun dibunuh ataupun assist dari teman, cooldownnya akan turun 60%. Yang kedua, skillnya area seperti slash dengan damage sekian, dan ketika membunuh ataupun assist akan berkurang 60%. Kalau ultinya, skill terakhirnya single target, satu target bisa range-nya cukup jauh dengan damage yang lumayan besar, dan juga bisa menghilangkan cooldown kalau musuhnya mati. Jadi secara keseluruhan skill Karina ini bisa tanpa cooldown kalau kita bunuh musuh. Nah itu alasannya kenapa build-nya lebih banyak ke damage semua. Kalau Karina sendiri secara gameplaynya cukup sederhana. Saya akan coba tunjukkan sekarang ya. Kita coba match up. Semoga ketemu musuh yang lumayan jago. Sepertinya kita satu tim dengan teman dari Indonesia semua. Tapi kebanyakan musuhnya juga dari Indonesia, hanya flag-nya aja. My pleasure. Dari luar negeri diganti, mungkin katanya player-player dari Indonesia kurang hebat gitu. Oke. Karena kita pakai build yang seperti tadi, ini bisa berubah. Jadi saya sesuaikan dengan musuhnya nanti di dalam. Kalau untuk build-nya, banyak yang suka menggunakan execute. Tetapi saya lebih menganjurkan menggunakan retribution atau skill kedua ini. Mungkin ya pakai versi Mobile Legends bahasa Indonesia kan berbeda bahasanya, tetapi inti skillnya sama. Skill 2 ini untuk farming. Jadi Karina itu hero yang harus cepat kaya. Dengan farming cepat kaya, bisa dengan mudah ngakil musuh. Jadi tim kita nggak harus jago-jago amat, yang penting musuhnya kita bikin miskin. Jadi kita bisa ngalahin musuh dengan mudah. Nah, kalau dilihat dari musuhnya sih, Natalia, Moskov, Rafaela, Cho, dan Franco. Yang agak tebel itu Cho dan Franco. Tiga itu relatif lembek, jadi sepertinya
Nggak bakal begitu sulit gamenya. Saya saranin sih kita coba pakai setting hero lock ya. Nanti saya ajarin caranya sekalian. Karena penting untuk Karina untuk belajar hero lock. Karena harus target hero-hero yang lebih dahulu. 5 seconds till the enemy reaches the battle. Idealnya sih atas ya, tapi bawah juga sama aja kok. Pertama kita beli item jungle, mempercepat leveling karena leveling juga sangat penting di game ini. Oke, setelah beli item jungle kita akan merekomendasi item ini nih, Magic Necklace. Akan fungsinya untuk agen mana? Jadi kita bisa spam skill terus menerus. Sama kalau kondisi seperti ini kita fokus di lane dulu, tapi kalau di high tier lebih banyak kita akan farm di hutan dulu. Kita cari musuhnya tengah 2 atas 2, semoga di hutan enggak ada. Nah, musuhnya hutan nih, kita bisa nyampah pakai skill retribution, kita bisa bunuh soalnya. Oh, sebenarnya dia kabur, tapi sebenarnya kita dapat monster hutan dari skill retribution ini. Fungsinya seperti itu. Habis dulu biar gampang jalannya. Bisa dapat dengan super farm. Kalau sudah lumayan ngerti main, kita bisa nge-tap ke map minimap untuk melihat kondisi di lain-lain. Jadi tidak hanya fokus lane kita. Ini bermanfaat banget karena kita harus beat musuh sekarat. Kalau ada kesempatan, kita bisa nge-kill langsung. Sepertinya Chou solo. Kita udah level 4, musuhnya masih level 3 dan 2. Nah, itu manfaatnya dari item yang hutan. Nah, kita bisa. Nah, itu ada gambar Chou-nya tuh. Ini nge-lock artinya. Jadi kalau mau skill, kalau musuhnya rame, kita harus nge-lock. Jadi kita tahu musuhnya mau. Kita coba kill yang mid ya. Mungkin kita bisa ngakil Natalia-nya. Maju. Lock Natalia, score skill. Tag mati. Boost dulu aja ya. Okay. Kembali ke lane. Kalau Chou-nya sekarat kita bisa bunuh. Oh, nyata full. Level 3 Chou-nya belum bisa nendang. Kita bisa nyicil. Sekarat. Nah, ini hebatnya nih Karina. Walaupun musuhnya di tower, kita bisa bunuh dengan mudah. Tapi kalau bagi yang belum itu ngerti, mungkin perlu coba lawan bot dulu. Nah, seperti ini kita harus lihat atas nih. Sekarang teman kita itu kalah jauh. Itu Anton, tapi sepertinya teman kita lumayan jauh. Jadi bisa lebih mudah dan nyantai main. Tidak terlalu agresif. Nah, kalau musuh udah setengah HP, SP atau darah, kita udah mulai bisa targeting nih. Coba ya, Natalia, kita attack. Oh my god, ketangkep nih. Sungguh selamat. Ini kesalahan. Seharusnya gas agresif itu. Tapi kalau dilihat kekayaan, kita masih paling kaya. Jadi, kalau ada perangku harus hati-hati. Jangan sampai ketarik seperti itu. Itu kesalahan fatal. Kita langsung coba farm lagi. Rata-rata masih level 5, kita sudah level 7. Ini tidak mati. Kita bunuh hutan dulu. Habis itu kita langsung bunuh Chou. Chou-nya udah level 5, jadi dia udah bisa nendang. Jadi harus hati-hati, jangan sampai ketendang ke tower. Pertama skill 1 dulu, mendekat. Ini Chou-nya mati gak ya, coba ya. Chou-nya gak bisa kabur sepertinya. Di tengah sepertinya rame. Sekarang kita bisa kill.
Moskovnya sebenarnya kita bakal dapet di lock, dapet kalian. Bahayanya Franco cuman kalau di tower, kalau di luar tuh bisa ngapa-ngapain. Oh, ternyata datang, kita bisa kabur kan, larinya kenceng. There are wonderful things in this world worthy of our protection. Nah, Karina kelemahannya ini kalau di awal mananya gampang habis. Jadi itu maksudnya beli item yang makin mana. Apalagi kalau nggak ada aura dari creep hutan yang khusus untuk naikin atau ngurangin cooldown dan kemudian mana aura ini kan. Harus sering-sering lihat map. Lihat kondisi di mana lain yang nggak kepake, nggak keisi, bisa untuk farm. Selain itu, kita kill musuh cuma dapat 200. Dengan sebanyak ini, kita bisa ngedapetin sekitar 400-500. Nah, kalau dia pakai bling, sebenarnya dia udah bisa bling nih. Hero marksman itu paling mudah dibunuh kayak Karina, karena relatif lembek. Dan karena itu damage-nya ekstrim banget kalau dibandingkan sama HP-nya Marsman awal-awal. Nah, sebenarnya di tengah enak kan. Tapi sayangnya Karina aja. Baik dulu deh. Lihat map. Teman menang gak? Shut down. Teman mati. Natalia kayaknya agresif banget. Kita bantuin tengah dulu. Nothing can stop us. Farm sampai jadi 2 item. Ini udah cukup. Jadi kita udah mulai nge-push. Sebenernya kalau main Karina dia bullshit gini enak. Bisa buat nyisa musuh, dapetin achievement. There are wonderful things in this world worthy of our protection. An ally has been slain. Launch attack. Gak masalah. Musuhnya bisa dapat 7. Aside evil, there is justice. Dia menendang. Dia kan pernah di belakangnya Chou. Karena dia bisa nendang Chou biasanya. Sama kayak Chou, sama dengan Franco. Tiba-tiba-tiba. Awas-awas. Initiate retreat. Karena Talia sebenarnya mainnya agresif. Musuh yang mainnya agresif tuh bisa dengan mudah kita kill. Misalnya nih, sudah sekarat. Nah, gak bisa ngacurin tower dulu deh, biar temen kaya. Nah, kita udah jauh banget ya, beda 2000. Kill aja deh. Nih, temennya gak ngeliat tuh. Oh, Chou-nya dateng. Nothing can stop us. Kill. Bikin parah sih ya. Triple kill. Aside evil, there is justice. Oh. Tidak. Nah, triple kill. Nah, jadi kira-kira seperti itu tuh. Setiap ngekill, ultinya langsung hilang kalau benar. Kalau kita udah level 14, item jungle ini bisa dijual. Nah, sementara masih level 12, kita bisa gunain lagi untuk leveling. Sebenernya kita bisa nge-kill, atau ini agresif banget ya. Jadi, kalau bisa sih jangan nge-kill lagi ya. Jadi kalau musuhnya ngerti positioning, atau ngerti jalan map, bisa jadi ATM. Intinya main gamenya harus ngerti role-nya ya. Karena tadi itu harusnya mainnya ngilang-ngilang. Kalau kondisinya kayak gini, kita mending lebih baik beli ini dulu. Spell Vampire, jadi bisa drain HP. Kita nge-kill Nilok nih. Nge-lock healer dulu. Susah kalau ada healer. Aduh, tapi gak mati sebenernya. Nah, ini kan ultinya udah ultinya selesai. Oh, tidak. Ini gak boleh tiru ya. Cuman untuk nunjukin aja kalau ultinya itu cooldownnya cepet. Dan 9 menit ini udah level 13. Duit 7800.
sebenarnya itu nggak terlalu impresif, tapi kalau di low tier sampai dengan grandmaster biasanya game kayak gini sih udah gampang menangnya, soalnya musuhnya udah pada miskin dan tim kita nggak perlu kita bantuin raya, mereka dikraya sendiri sih. Karena musuhnya kalau asal berdi lain kita bunuh, lain dibunuh. Tapi jangan terlalu nafsu seperti tadi. Idealnya deathnya dalam satu game itu 1-1 kali. Kalau bisa 0 yang lebih baik. Ini level 14, sebenarnya kita udah bisa jual. Kita ngomong, tapi kita bunuh satu yang dulu. Lumayan. Nah, kalau mananya sering habis, nah, aku sarannya beli ini. Ini gunanya untuk bisa dibaca nanti. Oh, teman. Sorry. Kita coba lihat. Ini lihat saya aja udah kabur nih. Kita lihat kesempatan kapan bisa nge-kill. Ingat pakai hero lock. Maksudnya teman lagi kewalahan. Kill ini. Satu. Berdua. Ini dulu. Ini nge-kill gua. Nah, double kill. Ultinya simpan buat sampah. Oke, dapat pada kill. Begitu deh, kira-kira cara mainnya. Nah, kalau kita udah beli mana ini, kita gak perlu beli ini deh. Untuk slow itu bagus. Tapi sebenarnya itu ada mana regennya. Nah, enggak. Ini ada ini. Ini gak ada beli anti magic defense, jadi kita gak perlu beli barang yang magic penetration sih. Langsung beli ini aja deh. Bisa buat nambah ini, cuma nambah HP, lumayan. Ini maskernya lebih bagus sih gua. Terus yang kedua, gampang kan? Baru aku sakit, kali ini maskernya rada tadi gila. Terus rakonya lihat tuh. Kita nih, bukti nih. Selesai deh. Kira-kira kayak gitu. Untuk gameplay Karina cukup gampang sebenarnya. Yang penting ngerti kombonya. 1-3-2-1. 1-3-2-1. Tidak harus seperti itu, bisa diimprove. Tapi idealnya lebih gampang kayak gitu sih. Nah, sekian dulu ya video kali ini terkait dengan Karina. Mungkin ada yang mau request untuk video apa aja, guide apa aja, nanti saya upload secepatnya. Ini musuhnya sepertinya satu quit, tapi semoga guide ini tetap bermanfaat buat teman-teman, dan happy killing dengan Karina. See you.